Bolehkah kita rasa tak selesa macam kurang senang pada orang yang tak solat? Lebih kurang kecek macam beci lah mudah. Sifat dia malas nak semayang. Siapa masjid pun dia tak segi semayang. Just. Oh, ada lagi. Tapi just tunggu dalam kereta. Oh, ada lagi. Maknanya bukan Kelantan ni kalau just ni. Bukan ngejas. Just. Jadi ada orang gini. Nabi Muhammad antara hati yang baik adalah hati suka kebaikan, benci kejahatan. Maka tak salah kita benci orang tak semayang. Benci perbuatan dia. Bukan benci orang tu. Orang tu kita doa supaya dia dapat hidayah, dia jadi baik lebih pada kita pun. Kita doa dia jadi wali pun. Mu tak apa, depan mu tak semayang deh. Depan aku deh. Tak apa lah aku doa mu jadi wali pun. Dia jadi wali, mu semayang lebih pada aku pula. Mu jauh pada aku. Ni kita tak semayang, kau benci, kau doa anak. Jangan. Tak ada manfaat agama lagu tu nak menghancurkan manusia. Agama datang nak bawa rahmat, tarik manusia daripada neraka kepada syurga. Maka lagu mana? Oh, boleh. Mari kasih beci. Kerana apa pun beci orang tak semayang. Tuhan suruh beci orang tak buat maksiat. Maka kalau Tuhan marah, tiba-tiba aku sayang kepada orang yang beci, Tuhan buat beci, tak boleh lah. Supaya dalam Quran kata, غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِمِ. Bukailah golongan manusia yang Tuhan marah semacam kawan. Siapa dia? Yahudi. Maka dia ni Tuhan marah semacam. Wala zalim bukan golongan yang sesat. Siapa dia? Nasrani. Orang Kristian ni dia sesat. Tapi orang Yahudi ni Tuhan marah apa cikgu? Marduk. Bukan kata sesat lah. Tuhan marah. Penat. Jadi tak salah manusia tak marah kot Yahudi. Kerana apa? Tuhan marah. Maka kita kena marah lah kalau Tuhan marah. Kena suaya lah kalau Tuhan saya. Nak kata sesatlah orang Tuhan. Maka tak ada orang Islam yang suka kepada Yahudi. Wairil maghdub. Tu bangsa siapa jahat tak jahat dia siapa Tuhan dia Tuhan kata maghdub kat. Tuhan marah. Supa setan kena laknat. Ha macam kena laknat. Dia Tuhan laknat kat Allah. Kita kena jadi lagu tu ikut Tuhan. Kalau tak bolehnya kita benci kerana diri kita. Benci bukan kerana Tuhan. Waktu tak boleh. Kalau benci kerana Tuhan suruh benci, waktu tak apa. Saya kerana Allah, benci kerana Allah.